spesial untuk Bapakku Topik. Berbahagia. Juga buat adiknya Mas Abu yang unyu-unyu ya. Wajah pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Ah, oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tenang putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Ibuku dan Pakku yang punya lagu akhir sebuah cerita. Terima kasih buat Pak Lura Usman. Spesial selalu untuk Pak Oji dan juga Mbak Ani. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkucurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Surut tenang putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Masih spesial untuk Bapakku Taufik Hidayah dan juga Ibuku. Kemudian juga terima kasih untuk Bapak Lura Usman yang sudah memberikan partisipasinya di sore hari ini. Buat Kang Oji bareng Mbak Ani. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di
dalam kuburan. Gelap pekat mencekam seorang teman. Paku makasih. Terputuslah bergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa. Ini akan datang menjelang. Baik, yang terakhir.